banget pakai produk ini. Ada beberapa produk yang pernah gue coba, itu contohnya kayak Fetch, Smoke Fetch, terus ada Dot.io, terus ada Caliburn. Gue udah coba semua dan gue cocoknya di sini, nggak tahu kenapa. Dia baterai juga awet, dia itu 1000 mAh kalau nggak salah ya. Dia 1000 mAh, gue ngecas ini tuh seminggu sekali dan gue ganti cartridge. Jadi cartridge-nya tuh bisa diganti, gengs. Cartridge-nya tuh bisa diganti, ininya aja gitu kan. Nah itu tuh sekitar ya 7 hari 8 hari. Menurut gue sih, kalau lo ngomong masalah wah ngepot sama kayak ngevape, sama mahalnya gitu dibanding rokok, lo salah men, lo salah besar men. Gue bukan perokok yang berat banget sih. Satu bungkus Marlboro itu gue 20 batang itu buat 2 hari rata-rata. Jadi per hari itu 10. Nah terus gue akumulasi nih, gue akumulasi, gue hitung dikali 1 bulan. Sama gue abis ini beli cartridge 5 satu pak itu isinya 5. Nah itu tuh 1 bulan lebih gue abis. Kadang-kadang gue malah sampai 10 hari gak ganti, karena gue gantinya itu rutin cuman buat jaga tes aja. Kalau menurut gue masih enak, ya nggak perlu gue ganti. Tapi kalau menurut gue udah agak tawar atau agak berasa gosong, baru gue ganti. Jadi kalau misalkan orang bilang ngevape itu lebih mahal dari rokok, lo harus coba pod. Jujur, gue ngevape pakai mod itu gue masih ada keinginan untuk rokok. Tapi kalau pas gue pakai Saltnik, itu gue bisa totally change jadi nge-Saltnik men, daripada ngerokok. Lo bisa coba deh, coba lo buktiin aja, 1 bulan aja lo buktiin. Gue yakin lo pasti kayak, kok enakan ini ya gitu. Karena gue merokok tuh dari SMP men, jadi kok kayak agak beda gitu ya rasanya ya gitu. Apalagi ini kalau Saltnik sekarang udah banyak banget macamnya, udah macam-macam nikotinnya, udah dari yang 25 sampai nikotin 50 itu udah macam-macam ya. Terus ini kan bisa dicas, jadi lo ngecas ini juga nggak lama. Gue ngecas ini tuh paling 1 jam, nggak nyampe lah, nggak nyampe 1 jam dia tuh udah full. Kalau dia baterainya tiris tuh, ini akan nyala merah kalau lo pencet ini ya. Tapi kalau ini kan masih putih. Padahal ini udah sekitar 5 hari gak gue cas sama sekali. Kebetulan coil yang gue pakai di sini 0,8. Kadang-kadang juga gue pakai 1,2. Putihan tuh Marlboro kan kayak throat itu tuh berasa banget ya kan. Nah pas gue pakai ini, itu napas gue lebih panjang. Terus gak ngebosenin juga. Kebetulan gue di sini ada 3 rasa. Yang pertama itu Funky Monkey. Ini liquid favorit gue sih kalau buat dimot ya. Dia 35 mg Saltnik. Terus ada Coffee Meal yang gue pakai sekarang. Ini Coffee Meal yang gue pakai sekarang. Itu dia 40 mg. Terus ada Bananalicious ini. Ini yang gue pakai tapi tinggal dikit sih. Itu yang biasa gue pakai, 3 liquid itu yang biasa gue pakai. Dan itu udah cukup banget buat ganti-gantian lo kalau lo misalkan bosen. Jadi ibaratnya lo kalau rokok kan ya konstan tuh, rokok lo itu aja gitu kan. Kebutuhan lo tuh cuma nikotin sama throat hit. Udah, kalau ngepot itu. Jadi as long ini sama, rasanya beda-beda, lo gak bakal bosen men. Dan lo cari ini gampang kok. Di Vapezoo ada, terus di GVS juga ada, di Fatmawati. Kebetulan ini gue beli waktu itu di Vapezoo. Gue beli harganya berapa ya, sekitar 200-an kok, 200 sekian lah. Karena gue waktu itu beli pakai promo Tokopedia, jadi ada diskonnya. Udah liquid-liquid dimana aja ada kok liquid Saltnik. Lo gak perlu khawatir kalau misalkan lo abis, lo mau beli baru, lo pasti gampang nyarinya. Dan ini juga awet banget men, awet banget. Ini udah 5 hari gue isi tuh segini nih. 5 hari tuh gue isi segini. Sekarang tuh cuman segini men, berkurangnya men, dikit banget men. Karena mungkin puasa kali ya. Gak puasa juga, ya paling lo kali 2 aja habisnya. Satu liquid itu
harganya macam-macam, ada yang 130, ada yang 150. Satu cartridge ini cuma 3,5 ml isinya. Saran gue sih lu punya dua liquid ya, jadi lu nggak bosan-bosan. Sekali lu ganti cartridge, lu ganti liquidnya. Sekali lu ganti cartridge, lu ganti liquidnya. Nah, liquidnya ini selera hati lu. Mau yang rasa kopi, mau yang rasa apapun, merasa buah, mau apa. Lu kalau mau coba pot friendly juga boleh, yang VG-VG-nya 50/50, itu ngangkat main di sini. Bedanya kalau lu pakai pot friendly, gua saranin lu pakai ohm coilnya itu 0,4 ohm. Kalau lu pakai Saltnik di atas 0,8 itu recommended sih rasanya. Menurut gua ini aja udah cukup. Lu gua aja tuh habis tuh paling beli cartridge tuh sekitar 180 ribuan satu cartridge-nya, itu di luaran itu sekitar 30 sampai 40 ribu. Itu sekali ganti itu per minggu. Kalau misalkan lu bener-bener chain vape ya, lu seminggu sekali lu ganti cuman ngabisin 45 ribuan paling mentok buat ganti cartridge sama liquid. Udah enggak mahal kok. Enggak mahal. Lu harus coba. Serius, enggak ada salahnya lu coba. Ini cukup banget ya. Asli. Nice. This is totally different with mod ya. Totally different, sangat berbeda sama mod. Jadi jangan coba-coba lu liquid Saltnik lu tetesin di mod lu, di atomizer lu. Bahaya, men. Karena dia nikotinnya tuh beda kadarnya. Bahaya. Oke, paling segitu dulu tips and trick dari gua buat lu berhenti ngerokok. Pasti di luar sana banyak kok orang-orang yang pengen berhenti ngerokok tapi bingung caranya gimana. Masih rindu sama asap. Lu pakai ini. Pot. Dan lu liquidnya pakai Saltnik. Karena lu kalau pakai Freebase lu pasti bakal kurang. Lu pasti bakal kurang karena butuh lu yang udah biasa kena nikotin dari per batang rokok sekian sekian sekian. Lu pakai Saltnik.